Video dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa selebgram Anastasia Nur viral beredar di media sosial. Video merekam Anastasia mengalami kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan oleh sang suaminya berinisial AP. KDRT ini dilakukan AP saat korban sedang menjenguk putranya. Korban duduk di teras sambil memangku buah hati untuk memotong kuku. Lantas muncul AP sambil berkata tak pantas mulai menganiaya korban. Pasca kejadian, korban bersama advokat melaporkan kejadian ini ke Polresta Bandar Lampung. Muhammad Randi Pratama mengatakan, kliennya diduga mengalami KDRT di rumah Jalan Mata Intan, Tanjung Karang Barat pada 2 Oktober 2024. Kekerasan ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, juga sudah ada beberapa kali dialami korban, bahkan sedang hamil. Randy menambahkan pasangan tersebut telah pisah ranjang lebih dari 6 bulan. Anak laki-laki tinggal bersama Aditya, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Anastasia hanya bisa bertemu anaknya dalam waktu-waktu tertentu. Ya, jadi klien kami, nama Anastasia Nur, ya, dia diduga mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga oleh saudara Aditya Prayoni. Jadi itu tanggal 2 Oktober 2004 ya, di Jalan Mata Intan, Karang Barat. Jadi klien kami ini ketika menemui anaknya, anak laki-lakinya sedang ingin dipangku atau dipotong kukunya, dipotong kuku anaknya, tiba-tiba saudara Aditya Prayoni datang, kemudian memukul, kemudian menjambak rambutnya. Kan klien kami akhirnya membuat laporan tanggal 2024. Sebelumnya dulu juga pernah ada beberapa kali kekerasan juga. Terkait dengan kondisi Anastasia, secara fisik dikabarkan masih dalam kondisi lemah dan sedang menjalani perawatan untuk memulihkan kesehatan fisik dan mentalnya. Sementara itu proses hukum, pihaknya telah menyerahkan bukti-bukti terkait penganiayaan yang terjadi pada 2 Oktober 2024, termasuk rekaman video kepada pihak kepolisian. Siti Saskia Salamah melaporkan.